ingin jelaskan nomor 1 poin 1. Satu pemilik dan penjara kebun. Kenapa demikian? Wajib. Pemilik dan penjara kebun itu harus sah. Dua, tanaman di tanah. Misalnya tidak ada tanaman di tanah, dari mana si pemilik dan pengolahnya dapat menghasilkan? Tiga, kebun yang dikelola. Kebun yang dikelola itu harus ada. Empat, prakteknya pekerjaannya jelas, baik waktu, jenis, dan musimannya. Mengapa demikian? Pekerjaannya waktu, tempat atau pijatnya jelas, waktu, jenisnya. Jenisnya itu bagaimana? Apa sifatnya? Itu sementara atau gimana? Dan ada juga sifatnya. Nomor lima, hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh itu bagaimana? Hasil yang diperoleh si penggar dan si kebun itu mempunyai hasil dan dibagi dengan dulu. Nomor 6, akad atau ijab kabul. Mengapa demikian akad atau afsada dan musaqo? Akad dan ijab kabul itu afsada. Mengapa? Karena ijab afsada biar ada perjanjian. Dan menang. Ada perjanjian, Pak. Sampai sini ya. Paham? Baik, ada yang mau mencontohkan rukun musaqo dan cara-cara dalam melakukan musaqo dalam kehidupan sehari-hari kita? Praktekkan dulu, Pak. Ya, Yeah.
mengenai praktik-praktik pemerasan atau penipuan dari pemilik ke guru. Nah, sebelum kita melakukan itu penggarapan, kita wajib mempunyai ijab kabul. Landasan dan pelaksanaan musyawarah ini saja. Ya,